merubah mainan kereta monster Thomas menjadi kereta monster cucu Charles yang keren dan mengerikan. Suatu hari terlihat seorang pria sedang mengobrak-abrik mainan kereta monster Thomasnya. Dia menambah sedikit apa yang ada di wajah dari kereta monster Thomas itu, lalu dilukis dengan cat berwarna merah. Wih, sepertinya benar-benar akan dirubah ya. Mainan Thomas ini akan dijadikan mainan kereta monster berwarna merah. Ya, kali ini pengecatan bagian tubuhnya telah dimulai dengan warna merah menyala seperti yang ada di kereta monster cucu Charles. Nah, si pria ini pun mulai menambah gigi-gigi tajamnya. Ternyata bener banget, pria ini akan main mainan kereta monster cucu Charles yang ada relnya. Suatu hari, seseorang tengah memainkan kereta monster cucu Charles. Keren banget mainan ini, ada relnya juga teman-teman. Lihat, saat keretanya dihidupkan, dia pun bisa jalan. Wih, keren banget. Namun tiba-tiba kereta mainan ini malah menabrak kereta yang lain hingga akhirnya jatuh. Nah, kalau kalian nih ada yang punya mainan kereta monster cucu Charles juga enggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Unboxing lalu merakit mainan kereta monster cucu Charles yang keren banget. Suatu hari seseorang tengah merakit mainan kereta monster cucu Charles. Bahan-bahan yang dia pakai adalah bahan-bahan yang dia pesan lalu di unboxing. Wow, keren banget teman-teman. Dia kakinya mulai dirakit, sepertinya hampir jadi. Kira-kira bakal jadi keren atau menyeramkan ya? Warna dari kereta monster cucu Charles ini merah menyala. Namun kakinya agak silver-silver gitu. Sepertinya ini adalah kereta monster cucu Charles zombie, bukan kereta monster cucu Charles yang biasa. Menurut kalian gimana teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Unboxing mainan kereta monster cucu Charles. Suatu hari seseorang tengah membuka sebuah bingkisan teman-teman. Sepertinya bingkisan itu berisi mainan. Kita coba lihat apa yang dia dapatkan. Wow, tuh dia udah muncul kepalanya. Ternyata itu adalah kepala kereta monster cucu Charles. Wow, keren banget. Ternyata dia sedang unboxing boneka kereta monster cucu Charles. Wow, lihat teman-teman, sepertinya itu adalah boneka kereta monster cucu Charles official. Keren. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalian ada yang pengen gak boneka kereta monster cucu Charles? Coba tulis di kolom komentar ya. Unboxing mainan kereta monster jam 3 pagi. Suatu hari terlihat seseorang tengah membawa sebuah bungkusan. Bungkusan itu sepertinya adalah paket teman-teman. Wah, dia pun mengunboxing bungkusan paket yang barusan datang itu. Setelah coba dibuka, ternyata gambarnya adalah beberapa kereta monster. Wah, paket ini cukup besar loh teman-teman. Bahkan dia unboxing sendirian di jam 3 pagi dan dia terlihat sangat khawatir. Setelah dibuka, isinya adalah beberapa kereta. Wah, ternyata banyak. Keren banget. Itu adalah paket kereta monster Thomas teman-teman. Pria ini terlihat senang dan ternyata emang benar. Pria ini sedang unboxing mainan kereta monster di jam 3 pagi. Suatu hari seseorang membeli sebuah makanan di makanan cepat saji teman-teman. Dia membeli makanan itu di jam 3 pagi, jam yang mengerikan dan rawan sekali dengan hal-hal yang aneh. Setelah itu ternyata dia mendapatkan beberapa kereta monster yang mengerikan dan masih dibungkus dengan sangat rapi. Si pria itu nampak sangat senang dan bahagia teman-teman, tapi sebenarnya dia nggak tahu apa yang akan terjadi jika mengunboxing mainan kereta monster jam 3 pagi. Menurut kalian apakah pria itu akan mengalami sesuatu? Coba tulis di kolom komentar ya. Unboxing paket mainan Mario Bros di jam 3 pagi. Suatu hari seseorang tengah membuka sebuah paket mainan. Sepertinya paket mainan ini adalah paket mainan Mario Bros, tapi dia membukanya jam 3 pagi teman-teman, jam-jam yang rawan dan mengerikan. Akhirnya setelah dibuka terlihatlah isinya banyak banget. Sepertinya mainannya nggak cuma satu teman-teman, isinya ada beberapa. Nah, si orang ini pun mencoba mengeluarkan satu kotak yang besar. Lihat, isinya macam-macam gitu teman-teman. Wah, keren juga mainan ini. Namun apa yang akan terjadi ya jika di jam segini unboxing mainan? Lihat, mengerikan banget. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika seseorang mengunboxing mainan jam 3 pagi? Coba tulis di kolom komentar ya. Unboxing mainan kereta monster cucu Charles super raksasa. Suatu hari seorang pria tengah membuka sebuah kotak. Kotak itu sepertinya adalah kotak paket mainan teman-teman. Nah, si pria ini dibantu dengan temannya mencoba membuka bungkusnya satu persatu. Agak kesulitan karena memang bungkusan ini besar banget. Lihat, ukurannya bahkan lebih panjang dari tinggi manusia loh. Wah, mengerikan. Kedua pria ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk cepat-cepat membukanya. Sepertinya mereka emang sudah sangat penasaran teman-teman. Dan ternyata bener banget, kedua pria ini sedang merakit mainan kereta monster cucu Charles dengan barang-barang yang murah tapi menjadi mewah. Suatu hari terlihat seseorang tengah merakit mainan kereta monster cucu Charles. Dia menggunakan
menggunakan bahan-bahan sisa teman-teman. Ya, meskipun itu adalah barang-barang sisa yang tentu aja dapatnya murah banget, tapi dia bisa membuat kereta monster cucu Charles yang super mewah. Wih, kelihatan keren dan mahal ya teman-teman. Kalau kalian nih pernah gak merakit mainan dengan barang murah tapi jadi terlihat mewah? Coba tulis di kolom komentar ya. Unboxing dan menemukan mainan telur kereta monster cucu Charles di hutan. Suatu hari seseorang terlihat menemukan sesuatu. Ternyata itu adalah telur kereta monster cucu Charles. Wah, mengerikan banget. Kalau kalian nih pernah menemukan sesuatu di hutan gak teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Unboxing mainan telur kereta monster cucu Charles. Suatu hari seseorang tengah membuka telur kereta monster cucu Charles. Dia membukanya dengan pisau. Nah, kali ini udah berhasil teman-teman. Di dalamnya banyak banget nih mainan kereta monster cucu Charles. Keren. Kalau kalian nih pernah unboxing mainan apa teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Unboxing mainan kereta monster cucu Charles dan mainan kereta Thomas. Suatu hari seseorang membawa dua bungkus mainan teman-teman. Sepertinya itu adalah dua mainan kereta monster. Satu berwarna biru, satu berwarna merah. Bungkusan yang pertama pun dibuka. Kali ini isinya adalah kereta monster Thomas. Wow, keren banget teman-teman kereta Thomas ini. Nah, kali ini kita masuk ke bungkusan yang kedua. Di bungkusan yang kedua berwarna merah dan ada tulisan kereta monster cucu Charles. Orang ini pun mulai membuka bungkusan itu dan di dalamnya berisi banyak banget mainan dan tentu aja nih kereta monster cucu Charles itu sendiri. Kalau kalian nih pernah unboxing mainan apa teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Pria ini nekat unboxing mainan kereta monster jam 3 pagi. Suatu hari seseorang mendapat paket mainan teman-teman dan paket mainan itu didapatnya di jam 3 pagi. Wah, mengerikan banget. Akhirnya orang itu pun mencoba untuk membuka paket mainan itu. Dengan pelan-pelan dia mengambil gunting dan mulai membukanya. Namun sepertinya orang itu masih agak penasaran, siapa sih yang mengirim paket mainan ini? Wah, ternyata orang itu nggak beli sendiri loh teman-teman. Paket mainan itu datang sendiri. Saat dibuka, tiba-tiba di dalamnya ada mainan kereta monster Thomas. Si pria itu pun kaget dan nggak menyangka bahwa dia mendapatkan paket kereta monster Thomas di jam 3 pagi. Nah, kalau kalian nih, jika mendapat paket di jam 3 pagi, kalian berani membukanya nggak teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya.